Woi, ngapain diem aja ini? Hah? Bingung. Bingung kenapa? PSBB diperketat. Penyekatan. Kan semakin gak ada kegiatan. Siapa? Aku. Aku semenjak ada penyekatan lagi PSBB dan aku gak ada kegiatan. Sudah juga gak ada kegiatan ini. Iya, emang benar. Ini kalau ST setia tahu nih. Mereka kan sudah lihat konten. Aku udah lama nih gak ngupload. Iya, makanya gak ada apa-apa lagi. Cuma kemarin yang bikin aku penasaran ini. Apaan? Ada cewek datang. Pacar baru? Bukan, datang ke sini nanyain Pepe. Kapan lah? Ada kemarin-kemarin. Pas kita nggak pernah kesini, pas kita nggak pernah kesini. Aku di sini, kamu nggak ada. Ada datang cewek. Mau nanya, Pepepnya di mana ya? Siapa nih cewek? Oh, ini Pepep kan? Yang ngantar makanan. Enggak, cantik bro. Duh, serius. Mau kalau itu mau. Enggak lah, enggak lah. Mau nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Enggak, saya tahu dari Pak. Kalau itunya mau, ya pasti mau kan? Ya bisa dibicarakan lah. Tapi ini serius, ini serius. Ada cewek nanyain si Pepep. Mau nanya Pepepnya di mana? Oh, ada di dalam. Pas nanya mau nanya, oh enggak ada, perlu. Pergi tuh cewek. Ini mau ngapain masuk nih cewek? Dalam. Masuk ke studio. Nah, ini cewek mau ngapain gitu, Pepe. Sementara situasi sekarang lagi PSBB. Betul, enggak ada kegiatan. Tiba-tiba ada cewek datang ke studio. Iya, nanyain Pepe. Apakah dia akan menjadi drummer ST12? Kan Pepe, drummer mah. Ya kan kalau jadi... Adisional. Adisional. Enggak juga lah. Masa iya Pepe pengen adisional. Basis baru. Aduh! Basis udah jelas, Indra ST12 udah ada basis mah, ngapain kalau, diganti? Yang kalau manggung lincah kesana kesini, nggak akan mungkin diganti ya? Nggak akan mungkin diganti. Oh, saya tahu nih. Kayaknya bakal jadi host baru. Nah, itu karena beberapa komentar nih. Itu bosen lah Ripan sama Andi, harusnya sama cewek gitu, mah. Cuman belum tentu nih, ini menambah host atau ganti host? Nah, kalau ganti host kita pisah nih. Gimana? Gimana? Jangan lah. Jangan? Jangan bisa dong. Jadi gimana bagusnya? Cuma gue udah penasaran, tanya aja sama Pepe dah. Kita tanya. Tanya aja. Kalau misalkan host diganti, ini mau ngapain sebenarnya gitu? Cewek ini nemuin Pepe, nanyain Pepe. Karena kan kemarin udah ada berita bahwa vokalis juga udah ada Mas Ali. Udah ada saya. Udah main kemarin di Beijing konser, benar gak? Ya, yang beritanya harus sudah ramai itu. Benar gak? Tanya Mas Ali, jadi nanti jadi vokalis tidak jadi. Jadi host mungkin diganti, ya, ya ujung-ujungnya jadi soundman gak apa-apa lah. Ya, gua pokoknya sama sih, gua takut banget apa lah. Soundman lah. Enggak, Ming, kita tanya aja deh. Ke ini. Sama siapa? Indra Barbar. Tanya ke siapa? Tanya ke siapa? Sama ya inilah yang kemarin ditanya sama cewek itu. Ada apakah gerangan? Tanyain Pepe. Kita klarifikasi. Sebelum wartawan duluan, benar enggak? Kita harus tahu dulu. Kita bagian dari semua tahu ada apa ini. Masa sembunyi-sembunyi? Jadi kalau misalkan host diganti, Andi bisa siap-siap untuk ngelamar ke pabrik gitu kan. Bang, ngapain ke pabrik? Ya kan udah enggak jadi host. Udah enggak jadi. Cari band lain yang butuh host lah. Cari band lain. Bisi basi aja lah. Enggak ada, Pak. Udah enggak ada cuma band itu mah. Jadi sekarang kita tanyain aja lah ke Pepe. Ya udah, pesan dulu. Pesan apa? Kan pakai ini, online sekarang. Kemana? Ke studio. Pak, kita kan di studio ini. Allah Akbar. Saking udah lamanya, Mas Ali. Saking udah lamanya, ini kita di studio ya? Dia lagi di dalam tadi tuh. Yuk, kita kesana aja lah. Tanya siapa pemenang dari audisi ini. Udah lewat. Ada apa cewek nanyain Pepe ke studio? Jadi bukan nanya yang cari pacar lagi. Bukan. Udah beres semua. Saking udah lamanya. Saking udah lama, kangen. Ya, kita tanya lagi kesana yuk. Dengarkanlah. Oh, bukan ya? Drumming tuh. Kenapa kita baru hari ini kesininya? Tahu makanya nih. Apaan sih?
gue penasaran sama dia, belum ditanya. Ternyata gini Mas Andi, kenapa? Jadi selama ini tuh kenapa tidak ada konten, kenapa tidak ada bikin suatu apa-apa. Lagi servis ini. Kenapa? Keyboard. Ini lagi ngetek. Oh, kirain servis. Makanya gue makin penasaran dengan cewek yang waktu datang. Coba belah sini Mas Andi. Kenapa? Gribis. Oh iya. Gribis. Gribis loh. Gak kita tanya ini. Tanya. Enggak. Gak ada orangnya. Enggak gini soalnya. Cewek yang waktu nanya ke gue ada di sini orangnya. Iya. Ada. Jadi apakah mau menggantikan posisi Andi Permadi sebagai host atau mau jadi drum ST12 drummer atau basis? Gak mungkin juga. Gitu. Vokalis? Vokalis. Masa ya vokalis cewek? Kan tadinya Andi Permadi udah deal-dealan. Buat apa kita meeting 7 hari 7 malam, Sok? Bener enggak? Maksudnya gini loh, sejak kapan ST12 punya vokalis cewek? Ya, nggak ada dari sejarah dari awal sampai sekarang nggak pernah. Tapi nggak apa-apa juga sih, kalau bisa juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya penasaran aja. Jadi nggak. Soalnya bukan cuma saya aja yang bertanya-tanya. Siapa yang bertanya? Esther setia seluruh bertanya-tanya. Karena sebelumnya bertanya-tanya kan, Mas Andi benar sebagai. Wah itu ramai banget. Mas Andi kenapa bisa? Kenapa sih Esther mau-maunya kan gitu? Ya? Pada gitu kan? Tanya tuh apa gitu? Enggak, kemarin tuh responnya kan, kenapa nih ST mau-maunya nih Andi Permadi gitu. Padahal Andi Permadi cocok di Bisi-Basi, meskipun yang tiga tetap gabung. Iya, gua sendirian. Tanya. Ini sih Pak. Dua kata. Ikan. Rumah. Dua kata. Dua kata. Iya. Transportasi umum. Kuda. Bukan. Aming. Bisa jadi. Nah ini gue mau nanya sebenarnya, malah jadi komunikator. Enggak, kan tadi lu gitu. Enggak, gitu. Kemarin. Yes. Kan gue lagi nongol di studio. Ntar lu, ini maskernya mana? Maskernya gak ada. Maskernya gue kemana? Nah, gak tahu. Maskernya gak ada. Jadi gimana nih? Ya. Ini nih, beberapa hari yang lalu, lagi nongol di studio, ada cewek datang. Kemana? Ke sini? Ke studio lah. Mas saya ke pasar kok. Itu mau belanja kamu. Iya tahu, bapak juga tahu. Terus? Tanyain. Maaf mas, mau nanya. Kalau Pepep ada gak ya? Oh ada. Di dalam. Bawalah. Aku mau nanya, mau ada perlu apa ya? Oh iya, itu saya ke dalam dulu. Oh. Langsung. Iya. Ini orang mau ngapain ketemu Pepep? Tapi lu antar ke sini? Antar. Ya dia jalan sendiri, gua tunjukin doang ke dalam. Ada di dalam. Waktu itu. Jadi gak tahu nih mau ngapain. Gua pergi kan? Ada syuting juga. Nah, bertanya-tanya, ini cewek mau ngapain? Nemuin Pepe. Mumpung ada nih. Mumpung ada. Apakah dia mau jadi host juga? Atau mau ada sesuatu? Atau... Karena kalau mau jadi vokalis, gak mungkin juga ST The Bass jadi vokalisnya cewek. Karena udah deal-dealan Andi Permadi, vokalis. Belum deal-dealan. Belum ya? Tapi kenapa yang di komen mau-maunya ST12 sama Andi? Gitu? Ya, yang aku mau tanya waktu itu ada cewek, itu mau ngapain? Jujur memang ST12 dalam dekat ini kita akan mengeluarkan single perdananya. Ya kan, dengan salah satu vokal perempuan, cewek terutama. Wah. Dan kebetulan umurnya seumur sama aku. ABG gitu. Umurnya seumuran sama Pepep. Ya. Maksudnya tuh gua kan 23. Abuset. Kan. Yes. Benar enggak seumuran kelihatannya waktu itu ngelihat? Enggak, jauh banget ah. Tuan siapa? Berani. Ini senior dia lah. Ya, jadi memang ST12 nanti buat semua STC seluruh Indonesia pantau terus, ikutin terus ST12 Band Official Channel. Yes. Khususnya aku lagi mau buat surprise di masa pandemi ini, artinya kita ingin membangun semua musisi di Indonesia di saat pandemi sedang melanda, tapi tetap kita bisa berkarya. Jangan pernah berhenti terhadap apapun hambatan yang sekarang ini. Nah, mungkin yang spesial dari sini adalah vokalis ST-nya cewek. Vokalis ST-nya cewek. Kok pas serius sih? Enggak, kok ngambilnya cewek? Kenapa sih? Kan dari dulu juga vokalis ST-nya cowok. Kenapa jadi cewek milihnya? Tadinya gue pengen cowok, cuman gue dandanin gak bisa. Jadi gue harus mencari memang benar-benar sosok wanita yang sejati, asis. Berarti gak jadi ini milih Andi jadi vokalis, ah? Ini cadangan aja, Pak.
Ya, ya aku mah additional vokalis, bagian Jackson doang. Lupa, kasihan banget. Kenapa? Gak dalam band, cadangan. Pemain bola, cadangan. Hubungan juga jadi cadangan. Enggak lah, enggak lah. Kasihan banget. Tapi yang pasti, single perdana yang dikeluarkan ST ini berbeda banget, beda banget. Beda banget dari genre-genre sebelumnya. Okay. Musiknya, karakter vokal ceweknya, dan ini salah satu talent baru yang cukup produktif ya. Dia komposer juga, pencipta lagu juga. Karakter suaranya juga sangat unik. Dan orangnya juga good looking, sangat good looking. Nanti aku akan ngasih sedikit-sedikit bocoran-bocoran. Jadi belum belum bisa nyebut ini nih, belum bisa. Mungkin sebut orang belum, tapi gambar mungkin kita kasih lihat, tapi di blur. Makanya ikutin terus bersama ST12 Band Official channel. Ini udah sampai mana prosesnya? Ini lagi proses pembuatan lagu. Jujur, kalau misalnya teman-teman ngelihat sekarang kita bertiga di depan kamera, di belakang kamera tuh ada vokalisnya sebenarnya. Di belakang lu ada vokalisnya, cewek lagi duduk. Nah itulah vokalis ST12. Ciri-cirinya nanti. Rambutnya gimana rambutnya? Ciri-cirinya rambut tuh kakinya, kakinya napak gak? Kakinya napak? Kakinya ngangkat dikit. Ngangkat? Itu orang punggungnya bolong. Suketi ya. Ya. Nanti biar dua orang host ini aja yang nanti wawancara langsung. Kalau urusan cewek serahkan kepada saya. Bencong? Ini Mas Andi. Ingat mau nikah diam-diam lu. Kalau nikah nggak boleh nginterview cewek, boleh lah. Nggak boleh. Yes. Jadi nanti teman-teman atau gua boleh wawancara langsung, tapi mungkin sorry to say aku blurin dulu mukanya sampai nanti memang tanggal yang ditentukan. Di blur. Nanti pas dijelasin si Decan. Aduh, si Deca nanti yang muncul. Enggak, itu ini mah asli cewek. Asli cewek. Tulen. Oh, aman lah. Ketawa-ketawa di belakang. Aman lah. Semangat lah. Ini pertama kali dalam sejarah ST12 menggait vokalis cewek. Dan ini akan menjadi suatu terobosan baru. Betul. Yes. Dan mungkin ini menjadi nafas segar lah gitu ya buat ST12. Dan akan menjadi boom. Boom di musik industri. Rencananya kapan nak di apa dirilis? Immediately, secepatnya kita akan proses. Mudah-mudahan bulan depan kita udah mulai bisa nyusun strategi untuk promo medsosnya, promo medianya. Kita juga akan launching YouTube channelnya juga, akan countdown juga. Kita juga mungkin akan edarkan 15 media platform dan kita juga akan masukkan ke lebih dari 15 juga media online ya. Wih, keren. Keren. Dan ntar ada interview radio juga. Berarti rekaman dimaksimalin di bulan ini? Di hari ini. Oh hari ini? Hari ini. Kita penggarapan musiknya hari ini. Di belakang nih ada satu keyboardis dunia akhirat. Waduh. Bernama Eja Saputra. Eja Saputra. Oh salah Oji, ya? Oji. Oji. Kita ada Eja juga, ada Indro. Gile Lundro. Dan tidak lupa muka yang selalu senantiasa berada di Studio 12. Yes. Hey. Ya. Ini ada. Ini. Apa itu tidur? Ya. Jadi ini mereka tadi lagi ini ya, lagi siap-siap. Iya, lagi siap-siap, lagi menggarap lagu. Menggarap lagu gitu. Berarti ini gap-gap itu buat saya udah senang tadinya. Ini lagu ini. Heeh. Jadi udah seneng. Wah, buat Bapak buat udah punya single, Pak. Hah? Udah punya single. Laku, Pak. Jujur. Gak mau jujur. Gak laku. Emang rezeki gua bukan jadi nyanyi sebenarnya. Di mana? Di host. Kan host juga mau diganti nanti. Siapa? Ganti enggak ini kita host? Enggak lah. Host. Enggak tahu juga ya, lihat situasi dan kondisi. Katanya mau pindah kan? Kemana? Ke yang sono. Enggak, ini tetap stay. Pride. Tapi itu lebih gede loh. Hah? Lebih gede? Entah aja di belakang. Yaudah, aku ngarap lagu lagi ya. Silakan lanjut. Nanti di situ ada vokalisnya, silakan ditanya. Yes. Silakan ngobrol. Bener. Oke? Okay. Ya, oke. Okay. Siap, Pak. Yuk. Nih, ini dijawab, yang ditanya-tanya vokalisnya. Cewek, cantik, udah. Ini sebelah sini masih ada. Mana? Ini. Nah. Ini. 9 bulan. Mana sih? Yang mana, Mas Andi? Mana? Ada itu sana. Mana? Ini? Enggak. Udah pokoknya kita wawancara dulu ya. Hmm. Oke, tetap stay tune di ST12 Band Official. Syukran. Thank you. Wow.